Kita ke Pulau Pinang untuk laporan dari sana bersama Izamil Nasir. Silakan. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Setiap kali tibanya musim cuti persekolahan panjang, majlis berkhatan secara beramai-ramai menjadi antara aktiviti wajib. Tidak ketinggalan di Pulau Pinang, melibatkan 60 pelajar asnaf dari Sekolah Kebangsaan Kongsi dan Sekolah Kebangsaan Genting balik pulau. Majlis Anjuran Bank Simpanan Nasional BSN itu berlangsung di Masjid Daerah Barat Daya. Para peserta turut menerima sumbangan wang tunai sebanyak RM200 setiap seorang yang didepositkan ke dalam akaun masing-masing. Sumbangan ini bertujuan untuk membantu meringankan beban mereka untuk sesi persekolahan yang bakal bermula 2 Januari ini. Mula-mula sakit lah juga sikit. Lama-lama dah okey biasa. Saya harap program-program sebegini kita akan terus bekerjasama dengan BSN dan selama ini pun BSN banyak kita melibatkan kita dalam program-program BSN dan kita bagi pihak JPN akan sentiasa terbuka untuk terus bekerjasama untuk kepentingan pendidikan. Jadi kita amat gembira melihat kanak-kanak yang hadir yang tak sabar untuk proses berkhatan untuk mereka menuju kepada alam dewasa. Itu saja sumbangan yang boleh kami bagi untuk tahun ini. InsyaAllah di tahun-tahun akan datang, kami akan sentiasa dekat dengan masyarakat untuk dengan program yang lebih meriah mungkin di masa akan datang. Selain majlis berkhatan, BSN turut menganjurkan program Jom ke Sekolah kali ketujuh melibatkan 1,042 pelajar asnaf. Melalui program berkenaan, golongan tersebut menerima bantuan yang merupakan kelengkapan sekolah. Tindakan seorang kaki tangan pos Malaysia yang masih menjalankan amanah sekalipun cedera selepas terlibat kemalangan mendapat perhatian netizen selepas video mengenainya menjadi tular. Kesungguhan Muhammad Nazli Muhammad Idris turut mendapat perhatian timbalan menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang Hanifah Maidin yang mengambil peluang untuk mengunjungi Nazli di kediamannya baru-baru ini. Menjadi viral 2 tahun lalu, Nazli 32 tahun merupakan seorang kaki tangan pos Malaysia yang terbabit dalam kemalangan di Simpang 4 Pulau Pinang. Dalam kejadian jam 4 petang itu, Nazli yang cedera selepas dirempuh sebuah kereta masih gagah menjalankan amanah demi tugas. Beliau yang terseret hampir 2 meter dengan barangan yang dibawa dalam tong pos tercampak ke tengah jalan, nekat menghubungi pelanggan untuk mengambil bungkusan barangan di tempat kejadian. Bagi pihak saya mengucapkan tahniahlah kepada Cik Nazli yang saya harap mereka boleh terus komited dengan kerja dia dan terus menjalankan amanah dia dengan baiklah. Saya pun rasa tahu lah apabila YB datang rumah saya ni, benda yang tak disangka kan. Tapi alhamdulillah lah ada juga orang yang tahu. Jabatan Perdana Menteri menghargai lah apa yang postman lakukan selama ini. Sistem barter trade atau pertukaran barang dan perkhidmatan tanpa melibatkan mata wang sering dikaitkan dengan cara perdagangan pada zaman dahulu. Namun keadaan itu masih dilihat relevan dalam beberapa aspek khususnya dalam penjagaan alam sekitar dan penjimatan dalam industri tertentu. Di Pulau Pinang, sekumpulan badan bukan kerajaan NGO yang digerakkan anak muda dari JCI United Penang berjaya menarik perhatian masyarakat dengan inisiatif tersebut melalui program Kabut Barter Trade CBBT. Program yang dianjurkan kali ketujuh di seluruh negara ini melibatkan hampir 100 buah kereta dengan pelbagai barangan terpakai berjaya mendapat pengiktirafan Malaysia Books of Record. Penganjurnya Evan Ng berkata pihaknya yang sedang berusaha untuk mendapatkan lebih banyak jaringan bagi menggerakkan aktiviti tersebut. Buat satu launching untuk Defend Take Station, maksud dia taruhkan barang yang tak mau lagi, taruh dalam shelf, lepas orang lain boleh datang untuk tukar apa yang mereka mau. Ini give a second life for all these things, make them more usable. Saya berharap bahawanya ini ada satu pentas untuk semua belia-belia seluruh Malaysia supaya mereka dapat bersama-sama dan juga buat satu urusan untuk selamatkan alam sekitar dan juga mempertingkatkan persahabatan di antara semua belia-belia tak kira bangsa, agama atau kepentingan politik. Iaitu beliau berharap program seumpama itu dapat dikembangkan dan digerakkan di seluruh negeri pada masa akan datang.
Impian sembilan sekawan dari Pulau Pinang untuk menawan puncak Everest membakar semangat mereka dengan terlebih dahulu menyahut cabaran menawan Annapurna Base Camp ABC sebagai persiapan awal sebelum ke puncak tertinggi dunia itu. Persediaan ini merupakan langkah awal mereka dalam merasai pengalaman baharu di kawasan pergunungan Himalaya. Mereka terlebih dahulu menjalani latihan intensif sebelum berangkat ke Nepal pada 9 September lalu. Latihan ini bagi membiasakan mereka dengan cabaran khususnya elemen altitude tinggi bagi mengelak risiko diserang penyakit akut gunung. Expedition 4 hari naik dan turun 3 hari actually. Tapi cabaran yang kami jangka tu memang cuaca lah sebab Disember ni memang dia kata sejuk. And then bila naik dia punya level sea level tu 4160 meters untuk ke Annapurna Base Camp. Jadi semakin tinggi itu akan semakin sejuk lah. And then kami juga akan semakin letih lah. Lebih kurang dalam satu hari itu kita jalan 5 hingga 6 jam berterusan. Mereka berlepas 9 Disember lalu dan dijangka pulang 20 Disember ini. Sekian. Di Angkasa Puri untuk berita L5 seterusnya.